hari ini anak cucunya mulai mencoba untuk terus mengembangkan kawasan pondok dari semacam yang ini ada gedung baru yang sudah bisa dibikin, santrinya sudah mulai nambah. Oh, kalau ini keluarga sebenarnya, karena kemarin kebetulan om jadi lek kita yang juga dari keluarga besar dari pondok itu meninggal, sehingga saya nggak bisa takziah, jadi hari ini takziah tapi sekaligus mampir karena di sana ada makam keluarga dari keluarga istri, dan di sini ini sebenarnya keluarga besar istri lahir. Terus kemudian Mbah dulu yang mendirikan pondok ini, Bapak Solihin di Purbalingga ini. Dan ya hari ini anak cucunya mulai mencoba untuk terus mengembangkan kawasan pondok. Jadi semacam yang ini ada gedung baru yang sudah bisa dibikin, santrinya sudah mulai nambah. Terus kemudian madrasah aliyahnya mulai ada, madinya ada, itu sudah mulai dipakai, dan santrinya mulai ada lagi. Ya sekaligus silaturahmi sama keluarga, karena dari keluarga bapak mertua saya, sekarang saya tinggal satu, beliau yang paling bungsu, dan sekarang yang ya, pengasuh pondok pesantren ini.